Oke. Kalau sabun Sumatera yang gede-gede apa gimana sih? Mas, ini dari perbatasan Medan Aceh itu gede, Mas. Kayaknya buat mainan, Pak. Buat mainan bisa, Mas. Betul, Mas. Bisa ide trouble. Kalau anakan, Mas. Jantan ini ya. Jantan. 15.000-an. 15.000, Pak Ji. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicomania, selamat siang untuk siang ini. OMI Channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ini untuk posisinya ada di belakang gedung Pramuka, parkiran mobil. Dan untuk siang ini OMI Channel akan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Nah, dari belakang gedung Pramuka ini pelan-pelan masuk, sebelah sini ada gang utama ya, kita masuk untuk gang ini. Nah, teman-teman nanti tinggal berjalan lurus sebelah sini nih. Kita pantau ada hias burung untuk sore hari. Di lantai dasar Barokah Jaya atau Jepara Barokah, stok paling lengkap, paling komplit ya. Terus dukungannya OMI Channel dan subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Ini untuk Pak Hajinya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, Mas, sehat afiat, Mas. Alhamdulillah sehat afiat. Iya. Oke, kita pantau nanti di hari ini, di hari Senin Pak Haji ya. Ini hari Senin. Stoknya kalau di sini? Ini stok 10 banyak, Mas. Tapi itu masih mau datang lagi, Mas. Waduh. Burung apa yang mau datang besok? Besok mau datang itu cisam. Ada batu, pokoknya burung nakar yang Sumatera, Mas. Ada jala jabu, ada pokoknya banyak lah macam-macam. Lengkap lah ya. Kalau ini dipantau aja lah, Mas. Jadi teman-teman yang mau mantau dari jam berapa? Mantaunya dari jam 6 pagi ya, Mas, sampai jam 4 sore lah. Sampai jam 4 sore. Ya. Oke, yang nggak bisa mantau? Yang nggak bisa mantau, halo-halo aja, Mas. Oke, halo-halo aja. Ya. Nanti kita bagi nomor kontak WA ya. Nomor kontaknya nanti ke video kemana yang minat, nanti kalau data-data boleh kirim. Oke. Ya. Untuk tukar tambah di sini nerima nggak? Oh, nerima. Oke, Mas, nerima. Oh, nerima ya? Ya. Oke. Ini penting bulan cocok 6 minus. Cocok nambah? Iya. Oke, Pak Haji, kita pantau ya stoknya. Ya. Oke, dipantau stoknya dulu, Mas. Oke. Nah, kalau yang kita lihat Pak Haji nih, di bagian depan, lagi melihat burung sogon Pak Haji ya. Oh iya, sogon Mas. Sogon itu meriah-meriah andalan. Oke, kita coba deketin teman. Iya. Dari burung sogon. Murah meriah andalan. Iya, andalan. Wah, andalan si teman ya maksudnya Pak Haji. Harga berapa Pak Haji ini? 40.000 bebas pilih Pak Haji. Kalau mau nego boleh nggak? Oh di net. Ya. Emang sogon mana ini Pak Haji? Sogon Sumatera. Oh sogon Sumatera. Ya. Oke. Kalau sogon Sumatera yang gede-gede apa gimana sih? Oh burungnya gede-gede. Oke. Lebih indah warnanya Pak Haji. Oke. Lebih indah ya. Kalau burung biasanya minum kalau yang ini. Nah minumnya manis-manis tuh. Oh ya Pak Haji, biasanya kan di sini banyak kacer Pak Haji. Iya betul lah, akhirnya kalau kacer Mas. Iya, itu kacernya kemana sekarang? Kacernya ini sekarang juga dikit Mas, mau datang lagi, tak oh minggu depan ya Mas. Oh minggu depan, ya. Baru mulai lagi. Iya mulai lagi. Ntar kalau udah datang seger-seger lagi bisa dipantau Pak Haji ya? Oh iya langsung dipantau satu target Mas. Oke, makanya set nomor Pak Haji. Iya. Nanti kalau ada datang langsung dikabarin. Langsung dikabarin lewat status. Iya, kalau tanya-tanya Mas. Saya tanya kacer Pak Haji dia, langsung kasih nama sekalian, biar nanti kasih labelnya dasep. Pada history langsung keluar ya kan. Nah itu dia, ya. Oke kita tunggu Pak Haji ya. Iya betul. Oke, nah ini nih burung, ya, burung murai. Murai petik siang. Yang lagi banyak dicari. Iya. Nah, murai kayak gini prediksian. Harga ya. Berapa Pak Haji? 250 Mas. 250 Pak Haji ya? Wah, lumayan terjangkau Pak Haji ya? Wah, lumayan terjangkau sekarang kalau murai Mas. Waduh. Apanya harga miring-miring dong. Harga miring ya? Iya, betul oke. Sekali. Oke. Ya. Ini untuk pilihan satu box ini apa gimana? Oh, ada di kotak-kotak masih ada banyak Mas. Oh, masih ada banyak? Iya. Yang jantannya sertifikat jantan itu kan ada? Ada sertifikat, ada. Yang peternak ada, pokoknya komplit Mas. Komplit ya? Kita pantau ini. Ya. Tuh lewer Mas tuh. Lewer? Iya, indukannya 2215 Mas. Indukannya 2215. Tuh, 22 atas Mas lewer. 15. Iya. Tapi ringnya peternakan ya? Iya, peternak. Yang APBD juga ada. Boleh lah kalau mau. Peternak aja. Yang ini harga berapa nih, Pak? Itu harganya 900 Mas. 900.000. Iya. Pilihannya masih banyak ini. Buahnya ini aja di atas-atas masih ada buahnya. Di atas atas. Nah kalau yang deretan atas itu apa tuh?
sama murai semua mas, ini yang dipisah-pisah di atas juga murai semua. Oh, ini murai semua ini ya. Nah, oke, okay. Stoknya full tuh. Oh, stoknya full mas, insya Allah kalau di Barokah ya selalu berkah. Ini murai trotol juga nih, murai trotol yang hutan mas ya. Ini hutan asli Pak Haji? Hutan asli mas, kemarin ada 3. Oh. Yang duanya udah laku. Oh, dua udah ini laku. Ini satu lagi ya. Wah, burungnya asli banget keterekannya. Keterekannya kan tahu sendiri mas, kan beda. Ini yang APBN BNR. Oh, yang ini APBN BNR. Nah, yang tadi kan totalan peternak. Iya. Pokoknya komplit mas. Ini kayaknya hutan tapi yang bodi gede Pak Haji? Oh, bodinya gede mas. Ini dari perbatasan Medan Aceh itu gede mas. Oh. Mewah berarti ya? Mewah. Tinggal satu ekor ini? Ini satu ekor lagi, kemarin 3. Iya, satu ekor lagi itu. Jadi harga berapa Pak Jin? 1.500.000. 1.500.000 ya? Oke, 1.500.000. Kalau yang gini kan udah dapat sertifikat 2 cuma 1 juta. Oh, yang ini dapat sertifikat 2 cuma 1 juta. BNR APBN. BNR APBN yang ini ya? Iya. Kalau indukannya bagaimana Pak Jin? Ini indukannya sama ekor-ekor panjang. Oh, sama. 2-2. Cakep ya kalau kita lihat ya. Mantep mantepnya keren. Yuh. Teman-teman lebih keren kesini ya mantannya. Oke, yang ini hutan asli nih. Hutan asli. Stok cuma 1 ekor. Luas bisa 1 ekor. Oke. Nah ini nyampe ke sebelah sini kalau yang kering peternak. Iya peternak. Nah ini itu di atas banyak depan. Oke, cakep ya. Iya, itu mau dorasi mas, udah bunyi dari pasar keras. Yang ini udah ngeplong Pak? Udah ngeplong keras. Udah ngeplong ya? Iya. Oke, dilihat dari burungnya gerak-geriknya juga oke tuh. Cakep ya. Tapi kalau udah mau makan fur bagaimana? Udah belum? Oh, itu fur leopard mas, aku selalu pakainya fur leopard aja mas. Oh, selalu pakai fur leopard. Nah, jadi kan kalau nggak ada troto kan dia udah kuat. Oke. Nah, dirasi sendiri aja 5-5. Oke. Nah ini kalau yang ini kayaknya buat mainan Pak. Buat mainan bisa mas tuh. Dari burung murai ya. Iya burung murai. Ini burung murai yang buat mainan Pak. Buat mainan. Kalau digantung juga lepas suara mas. Ini tapi mau buat mainan gitu. Maksudnya kalau buat mainan jinak aja ya. Iya buat mainan tangan. Oh iya. Gitu. Tapi kalau digantung juga dia suaranya bagus lepas. Ini dewasa Pak Ji. Dewasa mas. Harganya berapa? 2 dekar mas. Ini kita jual murah aja mas. 2.500.000 full set. 2.500.000 full set. Iya. Nah kita liatin sangkarnya seperti ini. Sangkarnya apa adanya ya? Abad apa ya, abad saya apa adanya. Apa adanya nih. Tapi kalau dari sangkar sih masih lumayan bagus Pak. Iya. Tuh sangkarnya. Ini kalau buat mainan doang dia seperti ngebet ya, ngebet ya. Garuda. Tapi kalau seumpama digantung di atas nggak begitu Pak ya? Iya. Bunyi gacor gitu Pak. Bunyi gacor. Oke. Iya. Nah ini kalau yang ini beda lagi Pak Ji. Beda mas, itu gacor mas. Yang ini gacor lah. Usia pastel apa gimana? Itu pastel mas. Pastel ya. Ekornya berapa panjangnya nih? Ekornya panjang 19 mas. 19. Harga berapa Pak Ji ini? Kita jual murah aja mas, full set kandang apa adanya mas. 1.700.000. 1.700.000. Ya. Full set ya? Ya. Tuh kandang apa adanya. Apa adanya. Buat bawa ya teman. Ya. Kalau dari pastel biasanya sih emang udah bunyi tenan, tinggal nunggu masteran, dimasterin lebih bagus. Nah ini kalau yang ini kita lihat dari burung kolibri nih. Ya, Onin. Onin, Onin asli Banten mas ini. Asli Banten ini ya? Iya, gede-gede makanya tuh. Oke. Ya. Nah berarti kalau untuk harga berapa Pak Haji? Ini konnya asli Banten mas ya. Harganya 110 mas, emang agak perih dikit teman, barangnya mantep-mantep mas. Barangnya mantep ya. Nah, besok mau datang lagi banyak mas ya. Jarang ya. Nah, besok mau datang lagi banyak. Oke, besok ya. Datang lagi banyak ya. Ya, bisa dibantu besok mas, agak sore-sorean, soal datang besok siang. Oke, langsung. Kita lihat dari burung sipo ini. Sipo gacoran mas. Sipo gacoran. Ya. Wah, nyipoh dong ya. Iya, nyipoh nih. Tuh, harga berapa Pak Ji? 350 aja mas. 350.000 ya. Iya. Tapi stok 2 Pak Ji ya. Stoknya cuma 2 mas. Stok 2. Ya. Oke, mantau kesini nanti ya. Ah, juga mantau aja mas. Makan pur apa tuh? Pur leopard mas. Pur leopard. Iya. Oke, sipo. Oh, nyipoh ya. Iya. Ini ada setau dari burung ciblek. Gunung yang mandirian mas. Ciblek gunung pantauan mandiri. 150 ya mas. 150.000 ya. Kita dengerin atau kita liatin dari dekat.
Nah, seperti ini burungnya ya. Di belah gunung mandiri. Makanya kurapa nih, Pak Ji? Leopard. Oke. Okay. Nah, atasnya kerbas nih, Pak Ji. Atasnya kerbas, kenapa sih? Alis hitam. Alis hitam, Mas. Alis hitam ada, alis biasa. Jadi hitam cuma masih biasa di atasnya. Harga berapa nih, Pak Ji? Harganya itu kita jual murah aja, Mas. 100 ribuan. 100 ribu? Iya. Per ekornya ya? Iya. Oke, okay. Kerak pasti alis hitam. Wah, stoknya banyak. Udah mau makan pur belum nih? Itu udah makan pur. Oh, udah makan pur ini? Iya, pur total. Oh, udah makan pur total. Oke, okay. Dari ya. Terbang. Nah, kalau di sebelah sini ada perenjak nih, Pak Haji. Iya, perenjak. Ini perenjak kelabu apa gimana, Pak Haji? Itu perenjak kelabu. Kelabu berapa nih, Pak Haji? Itu harganya 25.000 aja. 25.000 ya? Iya. Per ekor perenjak kelabu. Iya. Stoknya lumayan nih, lumayan banyak. Bagian atasnya juga ada. Mungkin dandan di sini juga ada, Pak Haji ya? Iya. Oke. Kalau yang ini tikun gaji apa? Oh, tikun gaji semua, Mas, yang di sini. Ini tikun jadi, ini tikun betina, karena ada butuh betina kan buat tus-tusan. Oh, yang ini? Betina, ya. Kalau untuk harga sama nggak? Itu kan betina nggak sih, itu 150, Mas. Oh, betina 150? Ya. Oke, kalau yang jadi? Yang jadi 350. Yang jadi yang mana? Yang jadi di atas, Mas. Nih. Oh, di atas. Oh, bagian atas. Ya. Nah, ini yang jadi di atas berapa tuh, Pak? Itu 350, Mas. Sama yang pisah-pisahan ada, Mas, banyak. Oke. Okay. Ya. Di belah gunung ya pilihannya. Iya. Makan pur apa tuh? Itu makannya pur leopard, Mas. Ini ada burung sisa hijau, Pak. Sisa hijau itu apa, Mas? Sisa hijau truffle. Nah, biasanya kan 700, Mas. Iya. Ini kan barang kan emang agak kosong, gak susah ya. Itu 750, Mas. 750? Nah. Karena barang susah, Pak. Iya, ini itu trotol. Ini ya, atasnya juga sama trotol. Sebelahnya trotol, sebelahnya lagi nopeng. Wah, gede bener ya, Pak Ji. Iya. Tapi burungnya ada pilihan juga di sebelah sini. Oh, pilihan harga di sini, Mas. Ini nopeng ya? Iya. Berapa nih, Pak Ji, yang ini? Yang nopengnya 700, Mas. Oh, masih muda juga trotol ini ya? Iya. Sebelahnya yang nopeng, Mas. 700. Ya. Oke, sebelahnya nopeng. Nopeng harga sama, Pak Ji? Nopengnya ini 700. 700. Ada burung kepudang nih, Pak Ji. Ya, kepudang Bali, Mas. Oh, kepudang Bali nih ya. Iya. Berapa harga nih, Pak Ji? Kalau yang mulus 300, Mas. Mulusnya 300. Iya. Ada yang bondol? Kalau yang bondolnya kurangin 20.000. Kurangin 20.000 ya. 28. 28. Ini bondol. Iya. Oh, bunyi, Pak Ji ya. Iya. Berapa ada bunyi? Wah, wow, udah beracun. Burung makan buah ya. Ya. Nah, atasnya ini galak nias berapa, Pak Ji? Galak nias itu jaraknya berapa, Mas? Hmm? 350. 350.000. Ya. Oke, galak nias gacoran. Oke. Nah, kalau sebelahnya pitong ini nah, cak emas. Itu cak emas, Mas. Cak emas berapa nih? Itu cak emasnya kasih aja 650, Mas. 650.000. 50.000 aja. Oke, sudah emas ya. Sudah makan pur ya? Oh, sudah pur. Oke. Pur total. Sudah pur total. Ya. Ini kalau yang ini sama masih sudah emas apa apa ini? Itu pitawi, Mas. Oh, pitawi. Ya, pitawi agak mahal sedikit. Pitawi berapa? 800. Oke, pitawi 800.000. Seperti ini ya, burungnya makan buah dan makan pur ya. Ini ada burung dari jinjing batu. Jinjing batu. Jinjing batu berapa, Pak Ji? Kita obrol aja, Mas. Jual murah aja dah. Berapa nih? Ya, 15.000-an. 15.000, Pak Ji. Ini jantan betina ya? Ya. 15.000 jinjing batu. Teman-temannya mau jinjing batu 15.000-an ini. Stoknya ada ya. Oke. Okay. Nah, di sebelah sini ada seriwang coklat, Pak Ji. Iya, betul, seriwang coklat. Berapa nih, Pak Ji? Ah, murah meriah, Mas. 150 aja. 150. Heeh. Ya. Seriwang coklat. Gerinci. Gerinci rambut tungger. Iya. 150. 150.000. Selala abu.
tepung palabu ada. Oke, ini jadi dinding batu ya stoknya ya. Tepung palabu bagian bawah. Wah, ini dia. Tepung palabu berapa, Pak Ji? Tepung palabu kasih aja 100.000. Ya. Oke. Kalau untuk pilihan nanti bisa di sini, Pak Ji, gitu ya. Ini ada banyak. Oke. Kalau untuk makan? Nah, ini dia makannya tuh ya. Campur. Ya, campur. Ini kalau yang ini ada rawa-rawanya, Pak Ji. Nanti rawa-rawa enggak bakal racun-racun bantu gacor-gacor. Berapa harga ini? Harganya enggak jajan 130. 130.000. Ya. Rawa-rawa atau boxer rawa ya? Ya. Boxer rawa ini pilihannya ada ya. Ya. Buat milih-milih. Sudah makan pur ya. Boxerowo. Kata sini kalau umpamanya dia dikasih air asam anakan kacer. Iya, itu udah keluaran keratanya ya Mas, itu keluar ikan-ikannya ya. Jadi yang mencari anakan kacer di sini iya, tersedia nih. Nah, tersedia. Kacer trotol ya. Kacer trotol anakan Mas. Jantan ini ya. Jantan. Wah, jantan-jantan jadi harga berapa baju? Kacernya 350 Mas. 350. Iya. Oke. Okay. Untuk kacer trotolan yang ya. Jantan. Oh, seperti ini. Nah kalau yang ini ada plesi mata putih Pak Ji. Ya. Berapa harga ini? 50 Mas. 50.000. Ya. Montanus. Plesi mata putih untuk kawan-kawan lagi mencari burung plesi ini ya. Burungnya dikasih makan fur-fur halus. Oh, fur halus Mas. Nah ini sama pisang. Nah, sekarang kita lihat cucak wilis. Ini sebelah sini cucak wilis bagian jantan ya. Harganya berapa jantan Pak Ji? Apa itu? Cawilis. Cawilis kasih aja 80.000 Mas. 80.000. Ya. Milik jantan ya. Ada ya. Rajin sini yang ini. Wah, rajin sini Mas. Tadi kita udah lihat ya teman-teman. Dari burung cawilis ini emang dia berbunyi ya, yang ini. Nah, nanti tanung cawilis. Yang rajin bunyi tadi kalau nggak salah yang bondol udah bunyi semua Mas, udah bunyi semua malah ya gatir-gatir udah rawatan lama. Oke, ini ada burung cucak hijau Pak Ji. Ya cucak hijau Mas itu juga burung juara Mas. Burung juara? Aha, orangnya beli 3 juta Mas, karena ini kurang rawat aja Mas. Oke, kalau sekarang bagaimana Pak Ji di kios? Sekarang itu Mas, karena si orangnya kurang rawat ya kan. Itu jadi suaranya agak kurang. Oh, gitu. Aja distrek enggak jalan. Distrek enggak jalan. Nah, karena harus rawatannya itu jangkriknya dua. Ah. Diumbar tiap hari. Oh, gitu. Pacaran kita enggak bisa ngumbar, Mas. Nah. Ini teman-teman yang tahu settingannya lah ya. Iya. Harganya berapa, Pak Ji? Harganya ini cuma 1.500. 1.500 ya. Nah, kalau settingannya ntar kasih tahu Mas, saya tanya ke orangnya soalnya. Oke, nanti tanya ke orangnya ya. Iya, enggak saya tanya ke orang udah punya settingannya itu. Oh, udah punya ya. Iya. Oh, yang udah punya settingannya. Oke. Cucak hijau. Kalau yang sebelahnya bagaimana? Ini memang nggak begitu gacor Mas, karena ini burung sudah pernah produk Mas. Oh, udah diproduksi yang ini. Nah, ini jantannya Mas. Ah. Betinanya ini Mas. Kok ada di box? Nah, itu Mas itu betinanya. Nah, ini betinanya Mas. Oh, di sana di box ya. Produksi. Untuk produksi yang ini. Aku nggak berani nyamper Mas, takutnya malam berantem nanti ada salah satu yang kalah ya. Oh, gitu. Kalau dikarena gede mungkin enggak. Nah, ini jantannya ini betinanya. Enggak terlalu gacor ini ya. Kalau nggak terlalu gacor. Kalau di harga berapa Pak Ji ini? Ini sama aja 1.500. Dikasih sama ya? Ah. Oke, 1.500. Ya burung mantap Mas, gede, panjang. Ini buat ternak aja lo gimana ya? Ya di ternak lagi bisa Mas, kalau mau ternak. Soalnya kan kalau buat gacor nih nggak terlalu gacor Pak Ji. Nggak terlalu gacor. Mendingan di ternak aja ya. Nah, sebentar ini terlalu gacor. Nah mana yang? Ini betinanya. Oh ini betinanya nih? Ya. Nah, ini betinanya ya. Kita lihatin. Kita pakai flash lampu. Nah, seperti ini. Untuk yang mau lanjut ternak nih. Kalau yang ini kita pantau dari burung jalak. Nah, ya, ada Bali. Jalak Bali. Sertifikat ya. Buat ternak-ternak ini aman. Harga per ekor berapa Pak Ju? Itu per ekornya tadi 1.500 Mas. 1.500 per ekor. Ya, betul. Maksudnya remaja ya? Iya. Oke, kalau yang udah siap ternak ada Pak Ju? Yang siap ternak ada Mas. Nah, depan, Mas. Berapa sepasang? Kalau siap ternak 4.500 Mas. 4.500. Berarti per ekor 2.500 ya? Iya. Oke, jalak balik.
Ini kalau yang ini jalak juga nih. Ya jalak, semua jenis jalak-jalak komplit mas. Komplit ya. Sama jalak kapas, jalak kapur. Oke, ini jalak kapas. Berapa harga nih Pak Ji? Ini kasih aja 50-an mas. Oh, 50.000 per ekor ya? Oke. 50.000an, saya banyak ini itu jalak kapur semua mas. 50.000 per ekor, stoknya full banyak ya? Full. Oke. Jantan betina nanti bisa pilih lah. Oh, dipilihin, bisa suruh pilihin. Oke. Oke. Nah, kalau yang ini burung kerucuk. Ada burung kerucuk nih. Kita lihat kerucuknya banyak ya stoknya. Ada mulus mulus, ada udah bondol. Ini kalau yang mulus berapa Pak Ji? Itu yang mulus ada itu 30.000 mas. 30.000 yang bagian mulus. Kerucuk mana sih nih? Ya. Kerucuk mana Pak Ji? Kerucuk itu Lampung mas ya. Lampung ya. Nah, makanya murah. Jawa Timur 50. Oke. Jawa Timur keduanya. Kerucuk Lampung semua nih ya. Ya. Nah kalau yang ini yang Jawa Timur ya. Ya. Berapa Jawa Timur Pak Ji? Jawa Timur 50 mas. 50.000. Besar dari burung kerucuk full ya. Jawa Timur dia ya, harganya biasanya lebih tinggi ya dari burung kerucuk. Ini dari burung beo. Ya. Beo harga berapa Pak Ji ini? Rp1.250.000. Yang muda hutan ya. Oke, jagonya masih bendes, masih bisa dilatih. Masih bisa dilatih ngomong ya. Oh, masih harus dilatih ngomong itu yang masih bisa mas. Oke. Sudah banyak. Oke. Nah kalau atasnya ada kenari Pak Ji? Iya kenari. Gacoran mas itu. Gacoran kenari. Berapa ini? 300.000 aja mas. 300.000 per ekor ya. Oke, 300.000 per ekor kenari. Sendiri yang lagi mencari burung kenari. Nota gacor ini cuman nggak dibagi kandang paling ya. Tuh, nota gacor tuh. Nah, sebelah sini warnanya cerah nih. Warna cerah. Warna cerah berapa? Warna cerah nanti 350. 350.000 warna cerah. Kenari ya. Ya. Ini sama nota gacor ini. Oh, gacoran semua loper itu. Loper gacoran. Sebelahnya yang warna putih. Nah, kalau sebelahnya ini warna putih. Gacoran lagi. Berapa yang putih, Pak Ji? 400.000 yang putih ya. Sama nih nota gacoran harga 400.000. Nah ini kalau yang ini Nuri nih. Nuri Dora. Nuri Dora. Ya. Ini berapa harga Pak Ji? Ini nggak saja 650. 650.000 per ekor ya. 650.000 per ekor. Nuri Dora. Nah, kalau burung kayak gini biasanya dia minum ya. Minum susu, makan jagung. Oh, makannya ini pisang jagung. Nah, ini kalau yang ini parkit. Parkit albino lutino. Albino dan lutino. Ya. Kalau untuk harga berapaan Pak Ji? 150. Satu pasang ya. Satu pasang 150 ya. Satu pasang 150. Oh, nah, 80 kalau satunya 80.000 kalau beli per meter. Apa ini burungnya nih? Matanya merah-merah semua. Ya. Ya enggak merah deh. Bongkok warnanya ya, Mas. Nah, kalau yang ini yang biasa, Pak Ji? Yang biasa ya enggak merah ini ya. Biasa itu biasa ada banyak, Mas. Yang biasa berapa? Yang biasa sekarang 120. 120 ya. 120. Per pasang. Iya. Oke. Nah, ini bebas pilih warna ini. Ya, bebas pilih warna, Mas. Untuk yang mau warna. Iya. Nah, kalau atasnya lakput Pak Ji. Atasnya lakput warna, Mas. Aku juga punya warna, Mas. Ini dia pilih. Biola, parfum, albino, helbing. Berapa harganya lakput Pak Ji? Bebas pilih 100.000, Mas. 100.000-an ya? Ya. Wah, ini warnanya seger-seger banget dari burung lakput. Oh, seger-seger banget. Mantap. Udah pada dewasa, Pak Ji? Ini dewasa, Mas. Oke. Okay. Jual dewasa. Ya. Lakput. Nah kalau ini beo Pak Ji ya? Nah itu yang semi ngomong mas ya. Semi ngomong? Iya, 2.500.000. 2.500.000. Ingat ya mas, semi ngomong ya. Oke, udah semi ngomong ya. Berarti udah mau jelas gitu apa gimana Pak Ji? Ya udah mulai. Oh udah mulai ngomong. Assalamualaikum, jika jelasin aja udah baru kum. Oh gitu ya. Baru belakangnya dia ya. Oke. Enggak, ngasih Pak.
Nah ini kalau yang ini nih ada galasuran gacor atau ketetan yang kita ini. Yang gacor berapa Pak Cik? Ini 4,5 aja Mas. 4,5 ribu ya? Oke, 450 ribu. Oke, ini untuk pilihannya ada pilihan jantan betina. Ya. Jalak sure. Itu dulu sahabat gue dari pantau dari kios burung Barokah ya, atau Jepara Barokah. Kios burung paling lengkap teman-teman. Stoknya banyak banget di sini. Lebih lengkap, lebih mantap ke sini langsung ya. Nanti bisa dijenguk. Nah ini untuk paginya. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya, selamat. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Amin. Ya. Ya, saya mudah-mudahan laris Pak Haji ya. Amin. Oke, itu dulu sahabat gue, silahkan kunjungi ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.